Sungai ini sepatutnya terus ke sana, dia teralihkan sungai. Yang ni cukup bahaya. Karena you mengalihkan sungai, you get the nature. Yang keduanya, kita harus ingat, di bawah sana ada water intake. Ini dekat. Water intake. Water intake Selangor fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 di bawah tu. Water intake ini dia mengeluarkan air sebanyak 2,125 juta gallon sehari. 2,125 juta gallon sehari. Air untuk kegunaan rakyat Selangor dan juga Wilayah Persekutuan. Sebab tu ini satu perbuatan yang tidak bermoral kerana mengalirkan sungai untuk dapatkan pasir. Jangan tengok hari ni tengok tanah dah runtuh. Semua runtuh kat sini. Ini satu yang saya lihat bahawa alam sekitar telah dirosakkan secara memberi buta tanpa sebarang kawalan. Jadi saya nak minta sokongan daripada semua NGO-NGO yang dikatakan pejuang-pejuang alam sekitar dan juga Elizabeth Wong. Dia sepatutnya turun bawah dan tengok bagaimana sungai telah dialihkan alirannya dan melibatkan banyak erosion dan sebagainya. Ini satu perbuatan yang tak sepatutnya dibuat oleh anak syarikat kerajaan negeri. Yang keduanya, dalam kontrak yang diberikan oleh anak syarikat negeri ini, kita ada tender kontrak dibagi oleh syarikat-syarikat yang dapat. Ya. Saya lihat tidak ada langsung satu kita panggil clause yang mengatakan bahawa mereka perlu memperbaiki sebarang kerosakan alam sekitar. Ini agreement kepada syarikat yang dapat. Kita dapat contoh. Dalam agreement ni tak sentuh tentang pembaik pulihan. Rehabilitation program tak ada langsung. Jadi mereka kuih, pasti tinggal saja. Ini agreement ni saya akan serahkan, you boleh baca. Bagaimana anak syarikat negeri kuih pasir, rosakkan sungai dan tidak ada tanggungjawab untuk memperbetulkan balik. Ini satu tahap satu yang saya lihat cukup memalukan. River yang dibawa ke mana? Dia direct ke sini ke Lombok untuk keluar balik ke sungai. Tak boleh. So, against the nature. Air yang keluar kotor. Jadi bila nak cuci air untuk minum, kos meningkat. Sludge. Air dengan sludge nak cuci, susah. Kos air meningkat. Nanti tarif air pun akan meningkat. Jadi nak bagi tahu, bukan masalah politik dan sebagainya. Bagaimana environmentalist yang kata politik, dia boleh visit this area and bagi tahu kita apa undang-undang yang perlu kita, apa tindakan perlu kita buat bagi orang yang merosakkan sungai seperti yang ada pada hari ini. Di sini khasnya, mereka hanya bayar permit pasir untuk tahun 2009 13,000. Kalau ikut kita buat kajian ni, 1 kilometer dia boleh dapat duit 73,000. Kalau 10 kilometer 730,000 dia kena bayar, tapi dia hanya bayar 12,000. Saya daripada Jenderal Teguh, sebuah syarikat apa nama dilantik oleh semester sebagai kontraktor pasir sungai. Mana permit yang kita pegang ialah permit pasir sungai. Lain daripada apa yang menjadi sini, ini pasir lombong. Ada dua jenis pasir. Jadi kita korek pasir daripada reserve sungai, jadi luar kawasan sungai. Jadi semester kantongkan kita punya permit, pasir dia cakap kita punya pasir haram, pasir bukan dari sungai. Itu dia punya reason lah dia bagi sama kita. Jadi sekarang kampung menang, bagi tahu semua orang, tanya semua orang, dia semester sini lah tempat ini yang pegang permit untuk pasir lombong. Jadi ini sungai, kita nampak pasir sama air sungai masuk dia kolam gelombong. Lepas dari sana dia hisap pasir yang daripada sungai, proses cuci dan jual. Itu apa pasir? Pasir sungai ke pasir lombong? Kalau pasir sungai, dia pegang permit yang salah. Dia permit pasir lombong. Makna dia tak ada permit. Makna dia pun curi pasir. Makna dia punya pasir pun haram. Kalau kita salah, dia pun salah juga. Tapi tak ada siapa-siapa berani mau hukum semester lah. Pasal dia anak syarikat kerajaan Selangor. Did you try to bring this up with KSSB? I tried many times, in fact, to many those ESCO members, and I try my best, I see, to what you call to solve the problem, see, because I'm a businessman. I'm not a politician, see. I mean,
But I cannot, I mean, I don't feel that I'm treated fairly lah by them, you see. I try put up the issue to Pejabat Tanah, Ulu Selangor, Encik Rohi, Badio, Noi Syam, but they cannot help me. Nothing they can do, you see, because semester is just too powerful in Selangor.